Ngomong-ngomong soal batu permata ya, kunci William ya biasanya. Ya teman-teman, teman-teman tentunya ada punya beberapa koleksi ya seperti batu permata. Macam-macam lah, batu disebut batu permata itu macam-macam ya. Ada yang musafir, ada yang bacaan mungkin kategori itu masuk ya. Ada yang Madagaskar, ada yang hijau itu, macam-macam lah. Teman-teman, saya ada beberapa koleksi ya, sebuah batu permata ya, beberapa batu permata ya. Tapi saya akan coba mereview ya, dan coba akan ngebahas sedikit ya tentang batu permata ya, batu permata. Ya kita akan coba bahas yaitu di depan saya ini ya teman-teman, ini dia ya. Ini teman-teman, ini adalah dikategorikan ya sesuai dengan ini ya, kartunya ya, kartu membernya yang sudah dimasukin di lab ya. Ini adalah sebuah batu permata citrin. Namanya tertera di sini ya. Ini ada kartunya juga ya teman-teman. Ini adalah kartu dari lab di Gemstone ya. Waktu itu tahun 2013 memang saya punya ini. Tahun 2013 batu permata namanya pas dicek itu dia ada. Name of Gemstone ini namanya Natural Citrine Quartz, bentuknya quartz gitu ya, learning lah ya. Ini adalah batu permata natural citrin, batu permata citrin lah terkenalnya, dan dia mempunyai kategorinya ya teman-teman ini ya. Ya saya sebutkan di sebuah kartunya ya, karatnya 7,7 karat. Untuk measurementnya, untuk panjang lebar apanya ya, ini cukup besar ya, di 15.85 kali 13.10 kali 5.62. Untuk warnanya, kolornya masuk di orange yellow, agak kuning-kuningan, agak orange itu sih. Transparansinya transparan, bentuknya cutnya adalah oval mix cut, di sek-sek gitu ya. Ya teman-teman, apa sih batu permata citrin, natural citrin ini ya? Saya coba mencari di sebuah pencarian Google ya. Batu permata citrin itu apa sih? Batu permata citrin ini, ya natural ini, dia terkenal dengan daya tariknya warna kuning ya. Memang warna kuning ini ya, teman-teman kalau mau dilihat ya. Ini dia, coba. Ini warna kuning. Kuningnya merengek-rengek ya. Memang kelihatannya ya. Ini warna kuning, agak kemas-masan atau ada kemerah-merahan. Batu citrin ini memang sudah lama dikenal di kalangan gemologi ya, perbatuan permata ya dan perhiasan ya. Dia memang agak semi eksklusif ya. Dan juga memang konon katanya batu permata citrin ini ya banyak sih di pasaran, banyak, cukup banyak lah. Jadi nggak sulit mencari dan mendapatkan batu permata natural citrin. Namun kualitasnya ini memang harus diseleksi ya, karena warna yang menarik dari batu citrin ini ditambah daya tahan dan warna kuning kejur-kejurkan gitu ya. Ini kategori batu permata yang terlaris ya, karena memang apa indah ya, seperti eksklusif kalau dipakai kuning-kuning tren ini ya. Ini kalau ada yang pakai ini kelihatan mewah gitu ya. Saya coba pakai, kelihatan mewah ya. Apalagi kalau tangannya itu luar biasa lah maksudnya. Cocok di tangan, ini warnanya menteng-teng gitu. Batu permata citrin ini.
Warna yang terbaik biasanya batu citrin ini ya, agak kuning pekat sampai ke orange sampai ke merah-merahan gitu ya. Dan ini ya, memang ada batu citrin yang sintetis dan juga yang tidak asli ya. Cuman ini saya memang mencoba ini ya. Waktu ini juga saya coba masukin lab di Gemstone, ternyata memang ini natural citrin. Natural citrin, saya pikir ini buat permata apa ya, ternyata citrin ya. Ya teman-teman ya, dari tampilannya memang enak ya dilihatnya. Teman-teman kata, nanti saya coba zoom dari, saya coba kasih slideshot fotonya ya. Dia memang berkilau dia tuh, kalau kena cahaya dia berkilau, tring gitu berkilau. Mantap lah, manis lah, indah, namanya indah ya. Dan dia juga ini ya, dari potongan-potongan ininya, ini keren nih, dia benar-benar persisi ya, cek, ada mix cut gitu lah, cuttingnya cakep persisinya. Ya teman-teman, konon citrin ini memang ini ya, selain memang bentuknya manis, eksklusif ya, dan dari dimari pertama, wanita juga suka nih dengan batu permata ini. Lelaki juga suka karena memang masuk di wanita, dan saya juga masuk di tangan. Dan ini ngatanya pakai perak atau apa, saya lupa ini. Ini mungkin ini perak nih, sepertinya perak sih. Ini yang gunakan ini ya, untuk cincinnya ini untuk pengikatnya adalah perak yang saya pakai. Itu teman-teman ya. Banyak macam citrin batu permata ini di mana-mana ya. Memang ada yang asli, ada yang imitasi ya. Cuman untuk mengecek kehasilannya silahkan datang ke Game School aja ya. Di lab-lab batu permata banyak di Jakarta sudah ada ya. Ini harganya waktu itu saya beli, saya lupa berapa rupiah ya, berapa juta waktu itu saya lupa. Tapi yang pasti saya coba akan mereview ini sedikit aja ya memang ya. Dan memang ini istilahnya ini barang koleksi. Barang koleksi, nanti kita coba beri judul koleksi batu permata jewelry natural citrin ya. Sebenarnya teman-teman juga ada ya mungkinnya batu permata yang kategori lainnya. Mungkin batu bacan, mungkin batu Madagaskar, batu safir, oh luar biasa kan. Tapi kita ini coba perkenalkan adalah batu permata natural citrin. Dan ini ada labnya. Di tahun 2013 ini saat itu kita ini ya, kita coba masukin lab. Saat itu masukin lab harganya murah, kurang lebih 150.000 deh masukin lab. Sekarang nggak tahu harga berapa. Lab-lab juga banyak ya, udah banyak tersedia ya. Jadi nanti teman-teman kalau nge-lab batu permata dicek, semua ukuran dicek, semua kekuatannya dan dicek hasilnya oleh game dalam laboratorium itu ya, nanti akan diberikan sebuah kartu seperti ini. Dan ini adalah kartu ini ya, kartu identitas lah istilahnya, identitas dari kartu si batu tersebut ya. Ya teman-teman, sedikitnya review singkat dari sebuah batu permata citrin yang memang dia dari warna nya memang cemerlang ceria, kalaupun kena sinar dia akan mentereng-tereng. Dan apa, dari segi potongannya itu kacu itu bentuknya keren-keren, dia agak cep, ada potongannya macam-macam amat lucu. Dan jika dicampuri dengan pengikatnya sebuah batu sebuah perak atau yang lainnya ya, kalau cowok biasanya kita pakai perak ya, itu makin indah. Dan apalagi ditambahkan dengan sampingnya pun mata-mata putih-putih mentereng ini, jadi kelihatan wah eksklusif. Memang batu permata ini tergolong batu permata kalau dipakai eksklusif banget, manis banget, enak banget lihat. Oke, wanita bisa pakai, pria juga bisa ya. Oke teman-teman ya. Ya teman-teman, ini adalah sebuah koleksi ya, review singkat dari saya sebuah batu permata natural citrin. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ada koleksi batu silakan chat kami ya.
mungkin kita bisa berobrol ke diskusi. Baik, selamat siang ya teman-teman ya.